kader pasti siap, tapi kita pasti sedang mengkalkulasi mana yang paling bagus. Kan dinamika politiknya sangat dinamis. Sosoknya sudah mulai mengerucut di Pilgub Jakarta nih Pak. Oh, kalau Pilgub seluruh Indonesia sekarang lagi berproses. Insya Allah sih akhir bulan ini mungkin secara bertahap akan mulai diumumkan. Termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, provinsi-provinsi besar pasti seksi kan. Orang ingin melihat semuanya. Proses rekrutmennya sedang berjalan, proses seleksinya sedang berjalan. Kita tunggu saja. Calonnya cukup banyak. Kalau Pak Andika Perkasa sendiri condong di Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah Pak? Oh, belum sih, belum tahu. Nanti akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri. Sebagai kader pasti siap, tapi kita pasti sedang mengkalkulasi mana yang paling bagus. Kan dinamika politiknya sangat dinamis. Tapi cocok ya Pak kalau di Jateng gitu Pak, dengan profil Pak Andika gitu. Yang siapapun akan punya kecocokan ketika dia mampu mengetahui dan punya satu konsepsi untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan penting. Siapapun bisa, kadernya banyak. Kalau peran Pak Gajar sendiri Pak nanti di Pilkada seperti apa? Kalau saya diminta tidak diminta pasti membantu. Hari ini sudah banyak yang konsultasi, ngobrol, di DPP juga kita rapat, kita sampaikan. Tapi terbuka lah. Lagi saya disuruh ngurusi pemerintahan jadi agak pas. Ya, berbagi-berbagi cerita, pengalaman, melihat situasi, belajar dari pengalaman sebelumnya, saya kira penting untuk kawan-kawan para kandidat aja. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, pegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.